Penjimatan kos operasi sebanyak RM270 juta diperoleh menerusi program pemulihan banduan dalam komuniti yang dijalankan oleh Jabatan Penjara Malaysia. Program yang bermula sejak tahun 2008 itu berjaya melatih banduan untuk menghasilkan produk kegunaan asas di penjara bagi kegunaan mereka. Program pemulihan terbahagi kepada tiga, iaitu orang di parol ODP, orang bebas berlesen OBB dan perintah kawalan wajib PKW yang melibatkan kira-kira 80,000 banduan di seluruh negara. Seluruh negara kita hampir 80,000 yang telah terlibat dengan program ini. Kita memberikan latihan, kemahiran. Lepas itu, kita nak supaya mereka ini diterima balik kepada masyarakat. Dan yang ketiga, mereka ini ada imbuhan tertentu dalam untuk tabung mereka. Bila mereka keluar ini, mereka dah ada tabung sendiri. Yang keempatnya adalah untuk menjimatkan kos semasa mereka.